Dengan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim yang berlaga pada malam hari ini dari Sidoarjo akan dilakukan pemain nomor punggung satu kali ini dari Nafong Guangzhou. Luar biasa kita saksikan, jumpa menunggu bola kita saksikan. Apa satu kira yang luar berbahaya? Angkanya bola keluar dan angka bertambah. Pertama diraih oleh pasukan dari Kali Kambir. Kali Kambir mencoba mendirai bola lagi-lagi. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya bola masuk spike tidak terlalu keras, mematikan dan angka bertambah. Pertama diraih 1-1. Sidoarjo melalui nomor punggung 10 Ila Koko Ravelino. Nomor punggung 10 mencoba angka tidak terlalu lagi-lagi. Terlalu melebar keluar kali ini dengan 9 Irul atau Ipul. Nomor punggung 9 keluar nampaknya. Angkat tinggi datang yang berikan ke tengah, langsung ke badan menilai bola, lagi-lagi. Dan apa yang terjadi kita saksikan, ternyata melebih batasan overnya kita saksikan, angka bertambah. 3-1, kali ini Ravelino Koko kembali kita saksikan, mencoba. Apa yang terjadi nampaknya, lagi-lagi, tidak tepat. Angka bertambah 4-1. Ada Ravelino dari Tambak Sidoarjo. Umpan jauh ke depan kita saksikan di kepada ada Ampin Arifin apa ya? Luar biasa kita saksikan Arifin apa ya? Masih Arifin berdekat yang berikan ke tengah. Lagi-lagi menjumpa pendiri bola. Angkat tinggi datangnya berikan ke sana ada Darul. Luar biasa ke depan dan nampaknya lagi-lagi. Gagal lagi-lagi, 5-1. Masih penampilan dari Koko Ravelino. Luar biasa kita saksikan. Ada Arifin, penjaman Arifin. Dan lagi-lagi, tidak teka. 6-1. Ini yang pertama. Ravelino kita saksikan. Luar biasa ke depan, lagi-lagi. Berbahaya. Ini katanya berikan dan kembali nampaknya tidak dapat dijangkau oleh pemain yang lain. 7-1 nampaknya Sidoarjo. Luar biasa Sidoarjo. Angkat tinggi datangnya. Lagi-lagi ternyata apa yang terjadi, bola keluar. Angka untuk Kali Kambir. Nomor punggung 4 kali ini ada Kiki. Kiki kali ini masih Kiki, tarik ke belakang Kiki, mencoba mendirai bola. Lagi-lagi luar biasa bagi kami Robi, lagi-lagi dari pemain-pemain dari anak-anak dari Sidoarjo mencoba. Oh, luar biasa kan, tidak teka. 3-7. Nomor punggung 4 kembali ada Kiki dari Kali Kambir. Lakukan set luar biasa Kali Kambir. Ini dia nampaknya lagi-lagi angkat ada Arifin Senor. Berapa nampaknya Arifin kita saksikan, coba Arifin pedisnya berikan ke tengah, langsungkan. Lagi-lagi dah tidur jauh keluar lapangan. Oh, nampaknya menyentuh net kali ini pemain nomor punggung 3 dan kembali 8-3. Nomor punggung 4 kita saksikan, ini jarak Koko Prabowo. Ada Arifin mencoba kali ini pada saya berikan ke tengah, umpan jauh ke depan dan kembali Sidoarjo mendilai bola. Luar biasa ke depan, masih ada pemain yang lain. Angka tindakannya berikan. Ada Sidoarjo mencoba kali ini penetrasi ke depan. Oh, lagi-lagi masih ada pemain yang lain menggapai bola di atas ini. Berikan ke tengah, umpan terobosan berikan lagi-lagi. Berbahaya. Luar biasa Andista, Kiki Andista. Dan kembali nampaknya pemain nomor 4 kita saksikan ada Dana Koko Prabowo mencoba kali Arifin, mencoba Koko Prabowo. Ini dia tarik ke belakang, mencoba angkat untuk bola. Lagi-lagi berbahaya, lagi-lagi mendirai bola, masih mencoba dan lagi-lagi 4 kali pukulan. Angka 4-9. Nomor punggung 7 kali ada Dimas Angga Saputra. Nomor punggung 7 dari Kali Kambir. Lakukan set. Sepuluh. Ada Kiki Andisa. Andisa nampaknya Kiki Andisa luar biasa ke depan. Angkat tinggi bapak yang menghasilkan tengah, mencoba melebar. Angkat berbahaya. Lagi-lagi nampaknya ternyata
blok yang cukup akurat kita saksikan. Luar biasa, nomor punggung 9 kali ini ada sana Ipul, nomor punggung 9 dari Kali Kambing. Ini dia dari Titi Prabowo, mencoba ke depan kan, hari ke belakang, mencoba kali ini. Lagi-lagi white spike yang cukup bagus dilakukan oleh Andi Hermansyah. Doa 6-10 ada sana Iru, Ipul berbahaya. Ada kembali ke Prabowo, angkat tinggi dan berikan ke tengah. Ada Arifin Senor, perubahan kita saja awal lagi-lagi. Tidak tepat. 11-6 yang pertama. Nomor punggung 7 kita saksikan. Inilah Deddy Purnomo. Deddy Purnomo mencoba Deddy, angkat Deddy dan kembali lagi-lagi. Sekali lagi berita kehilangan, telah hilang Oji Gondak Enmek, punyanya orang ini. Barang siapa yang menemukan mohon diserahkan ke meja panitia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi satu kunci kotak Enmek hilang. Keblok. UNESCO tidak kena kunci ini. Luar biasa. Apabila Anda menemukan, dipersilakan untuk membalikan atau diserahkan ke meja panitia. Kita kembali nampaknya apa yang terjadi, kita saksikan ternyata bola keluar dan angka bertambah untuk Kali-Kali. Nomor punggung 11 kita saja inilah Andi Firmansyah. Oh nampaknya nomor punggung 3 inilah membagi bola Arifin Sinur. Nomor punggung 3 dari pemain-pemain dari Kali Gambir. Berjumpang dari Gigi Prabowo berbawa berbahaya nampaknya. Lagi-lagi white spike yang dilakukan oleh pemain dari Sidorjo tidak tercover oleh pemain-pemain dari Kali Gambir. 14-8. Nomor punggung 1 kali ini inilah ada Julian Alia. Lagi-lagi rising bola pertama gagal. 15-8. Gilang kali ini luar biasa. Gilang masih teman Gilang Angga. Tarik ke belakang Gilang Angga Saputra berbahaya. Alih dari Gilang Angga lagi ke depan kan masih pemain dari anak-anak Jolkau Sidorjo. Kembali ada Arifin mencoba. Oh berbahaya kita saksikan. Kali ini berbahaya apa terjadi masih di sana ada titik. Umpan jauh ke depan, mendilai bola, angkat berbahaya, masih dapat diselamatkan dari defender dari pemain dan masih ada tinggi kali keluar. Ternyata keluar 9-15, nomor punggung 11 kita saksikan inilah Andi Firmansyah, nomor punggung 9 dari Kali Kambing, tarik ke belakang dan PKT kami menang nampaknya. Bola blok yang cukup bagus dari pemain-pemain dari Kali Kambing, angka bertambah 10-15. Ini dia nampaknya Andi Firmansyah ke depan kali ini dan kembali kita saksikan menjepang bendera Arifin dan kembali oh keluar angka 16-10 set yang pertama. Nomor punggung 10 kali ini Raffaelino, Koko Raffaelino. Nomor punggung 10 kita saksikan menjumpa Arifin berbahaya. Lagi-lagi tarik ke belakang masih ada pemain lain menjumpa pendiri bulan. Lagi-lagi tarik ke belakang masih ada pemain. Oh nampaknya. Nampaknya. Oh nampaknya lagi-lagi. Overnight kita saksikan dan kembali angka 17-10 set yang pertama. Kita saksikan kali ini ada Raffaelino. Raffaelino kembali, Ugo kembali kita saksikan mencoba penetrasi ke depan kan. Lagi-lagi masih ada pemain yang lain. Ada dari Sidorjo menjumpa Arifin berbahaya. Angka kembali 18-10 ini yang pertama. Kita saksikan namanya Rafael Koko Raffaelino. Nomor punggung 10 kita saksikan. Inilah Arifin tarik belakang dan mencoba kita saksikan. Masih dapat dinilai umpan jauh ke depan dari anak-anak dari Kali Kambing kali ini saja angka 11-18. Tim yang pertama kita saksikan namanya adalah Kiki nomor punggung 4 dari Kali Kambing. Lakukan shot oh gagal nampaknya. Receive goal pertama gagal angka 12-18. Kita saksikan sementara pemain-pemain dari anak-anak dari Kali Gambir dan inilah dari Sidorjo
luar biasa. Masih Arifin kali ini, roster andalan dari pasukan dari Sidorejo. Mencoba menilai berapa baiknya dengan pasukan pemain-pemain dari anak-anak dari Sidorejo. Mencoba kali ini ternyata 19-12 set yang pertama. Inilah Koko Prabowo. Koko Prabowo nampaknya. Lagi-lagi Koko Prabowo mencoba ke depan Koko dan Arifin. Dan kembali luar biasa ke depan, masih ada pemain yang lain ada. Kembali kita saksikan, mencoba kita saksikan menjadi bola. Ini adalah ada kembali kita, ada kembali Yusuf Malik. Oh, berbahaya. Kita saksikan angka bertambah 13-19. Kita ada sana di pas Angga Saputra nomor punggung 7 dari Kali Gambir. Oh, error set angka 20-13 set yang pertama. Nomor punggung 11 Kiki Andista. Luar biasa dari Yusuf Malik. Luar biasa Yusuf. Angka bertambah untuk Kali Gambir 14-20 set yang pertama. Dan kali ini ada Ipuli nomor punggung 9. Ada Koko Prabowo mencoba kali ini luar biasa. Kali ini PKT Kamen Providen dilakukan pemain-pemain dari Sidorejo. Kita saksikan 21-14 tim yang pertama. Kita saksikan mencoba Arifin. Kali ini berbahaya, luar biasa blok yang cukup ciamik dari pemain dari Sidorejo. Nomor punggung 10 dan Rafael. Angka 22. 22 nampaknya. Kita saksikan mencoba mendilai bola. Ini dia nampaknya di balas kaki. Ada Kiki Prabowo mencoba dan kali ini keluar. Keluar angka pertama untuk Kali Gambir 15-22. Yusuf Malik luar biasa hidup, tarik ke belakang. Dan nampaknya risik bola pertama gagal. Nomor punggung 8 ada Regi. 16-22 Yusuf kita saksikan mencoba Yusuf. Kali ke belakang Yusuf Mali berbahaya. Umpan yang tangguh sulit. Dan kembali 17-22 Yusuf nampaknya tenang Yusuf. Dan kali ini OC. Kali ini kita saksikan terlihat oleh second referee. Jadi ini angka bertambah 18-22. 4 angka lagi tertinggal pasukan dari kali Gambir. Luar biasa umpan ke depan masih di sana ada Prabowo. Kiki berbahaya tarik ke belakang dan angkat masih di sana pemain yang lain mencoba menyerang. Sangat berkelas dapatnya Andi Firmansah. 19-22 33. Dan 3 angka tertinggal inilah Kiki Prabowo. Oh, ternyata terbalas sudah dendam yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 1 kali ini ada Gina Angga Kusuma. 23-19 on the sun house jiwa. Dan ada 24 net point 19. Ada sana Dedi luar biasa. Arifin ke depan masih Arifin berbahaya kita saksikan kita ini bola. Lagi-lagi serangan dibangun oleh pasukan dari Kali Gambir. Angka tidak naik tampaknya. Apa yang terjadi kita saksikan lagi kembali. Angka bertambah 20-24. Ini Arifin nampaknya kosong andalan dari pemain Kali Gambir. Kembali kita saksikan ada Kiki Prabowo berbahaya dan itu set yang pertama.